Kepada semua trainers, facilitators, guru, ustaz dan juga ustazah dan semua tenaga pengajar, anda pasti sedang mencari jalan bagaimana cara untuk menyampaikan ilmu dengan secara efektif. Kali ini, lagi mencabar kerana semuanya akan berlaku secara online. Dan itulah dia the new normal yang kita harus terima. Terimalah realiti ini. Semasa awal-awal COVID-19 menakluki dunia, ramai di antara facilitators dan juga trainers lebih cenderung untuk memilih Zoom sebagai salah satu daripada platform untuk menyampaikan program latihan secara online. Ini kerana di dalam Zoom terdapat satu features yang sangat unik dan juga menarik, iaitu breakout rooms. Breakout rooms adalah simulasi kepada group discussion apabila di dalam satu training program yang kita lakukan. Walau bagaimanapun, Zoom telah menjadi satu isu yang sangat besar sekarang kerana banyak institusi telah pun menghalang penggunaan Zoom atas dasar pengurusan privasi yang telah dijalankan oleh Zoom, dan ia menjadi satu keraguan bagi pihak yang berwajib. Ramai yang menggunakan Office 365 yang mempunyai Microsoft Word, Microsoft PowerPoint dan juga Microsoft Excel, dan di dalam Office 365 tersebut telah terbina Microsoft Teams yang mana semua orang boleh menggunakannya secara percuma. Anda nak tahu bagaimana cara untuk menggunakan Microsoft Teams untuk mencapai objektif breakout rooms? Jika ini yang anda cari-cari, video ini adalah untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan hai, saya Zul. Saya akan membantu anda untuk membina potensi diri yang hebat dan berubah 1% setiap hari. Jika ini adalah kali pertama kita bertemu, sila tekan butang subscribe yang berada di bawah untuk anda mendapatkan semua video-video saya di dalam YouTube channel ini. Jangan lupa untuk tekan loceng ting-ting supaya apabila video saya muncul, anda akan dapat notifikasi yang video saya telah sampai. Jika anda rasakan bahawa video ini dapat memberi manfaat kepada diri anda dan juga orang lain, trainers dan juga facilitators yang berada di luar, sila klik butang like dan juga butang share supaya mereka dapat melihat juga video ini dan dapat mempelajari apa yang akan saya sampaikan. Ini juga akan memberi semangat kepada saya untuk membuat lebih banyak video untuk anda mempelajari tentang apa caranya untuk kita membina potensi diri yang hebat. Semua link untuk video ini berada di dalam ruang description yang berada di bawah. Video ini adalah tutorial khas yang saya buat untuk anda sebagai trainers dan juga facilitators dan juga tenaga pengajar untuk mengguna Microsoft Teams yang ada features tentang breakout rooms. Ada teknik dan juga tips bagaimana cara untuk kita menggunakan breakout rooms di dalam Microsoft Teams. Jadi oleh itu, jangan ragu-ragu lagi. Jom, kita teruskan. Ini adalah tutorial berkenaan dengan bagaimana caranya trainers dan juga facilitators ataupun guru-guru boleh membuat group breakout ataupun group discussion menggunakan Microsoft Teams. Apa yang diperlukan di sini adalah trainers dan juga facilitators mesti mampu untuk menggunakan Microsoft Teams secara asas, iaitu sudah pun membuka akaun Microsoft Teams dan juga tahu tentang bagaimana cara untuk menggunakan Microsoft Teams secara asas. Jadi dengan itu, ini akan membantu anda untuk menggunakan Microsoft Teams group breakout. Group breakout ini adalah seperti group discussion apabila kita membuat training program dan juga pembahagian kumpulan. Ini adalah simulasi kepada group discussion yang berada sekiranya kita membuat program secara offline. Semasa kita membuat training program, ini adalah langkah yang pertama yang perlu kita lakukan. Secara asasnya, kita perlu untuk berjaya dan juga membuat satu team yang khas untuk training program kita. Bagi tujuan itu, apa yang saya akan lakukan sekarang ialah saya akan membuka ataupun create a team, yang mana di sini adalah butang untuk create a team, dan kita akan pergi kepada butang create a team yang berada di sini. Build a team from scratch. Saya lebih prefer untuk menggunakan private supaya kita dapat kontrol siapa yang akan masuk di dalam training program kita. Berikan nama team. Bagi saya, kali ini saya hendak mengajar ataupun berkongsi tentang bagaimana untuk menggunakan group breakout ataupun group discussion di dalam Microsoft Teams. Saya namakan team ini adalah sebagai Train the Trainers, iaitu TTT for Group Breakout Sessions. Description, kita boleh letak apa sahaja description yang kita mahu untuk menerangkan tentang program yang berada di atas. Jadi saya tidak letak dulu buat masa ni. Saya tekan create. Apabila kita create a team, ia akan meminta kita untuk
memasukkan nama-nama orang-orang yang akan kita sertakan di dalam program tersebut. Jadi kebiasaannya ini kita akan meletakkan nama-nama peserta yang akan join program tersebut di dalam tim ini. Adalah saranan saya bahawa kita letakkan semua orang yang berada di dalam program tersebut di dalam list ini supaya ia akan memudahkan kita menjalankan group breakout discussion nanti. Jadi, cara untuk kita meletakkan ini lebih kepada email address. Setiap orang perlu ada email address. Jika tidak ada email address, peserta kita perlu untuk membuat satu email address untuk memastikan bahawa dia dapat join program ini secara online. Jadi, masukkan nama email address yang berada di sini untuk kita menjadikan ia satu database. Bagi saya, pada kali ini saya akan skip dulu. Selepas kita skip, apa yang berlaku ialah ia akan mewujudkan satu team yang dinamakan sebagai KTTT for Group Breakout Sessions. Inilah dia grupnya dan di bawahnya telah ada automatic satu tab yang dinamakan sebagai General. Inilah dia default yang kita ada setakat ini. Selepas kita berjaya untuk mencipta satu team, tugas kita yang seterusnya adalah untuk kita memaksimalkan penggunaan Microsoft Teams. Di sini kita nampak ada butang ataupun tab Post, ada tab Files, ada tab Wiki dan juga ada juga yang kita boleh tambah dengan yang lain. Tapi dalam konteks ini saya nak fokus kepada Post sahaja dahulu. Jadi apa yang perlu kita buat? Perkara pertama adalah untuk kita membuka satu video conferencing ataupun meeting yang dinamakan sebagai meeting untuk kita menjemput semua ahli-ahli ataupun peserta-peserta program kita ke program tersebut. Kita klik di sini untuk membuka Meet Now. Meet Now bermaksud satu sesi yang mana kita akan adakan satu teleconferencing ataupun group discussion ataupun meeting secara online dengan ahli-ahli ataupun peserta program kita. Kita namakan dahulu group yang utama ini sebagai Main Group. Jadi saya tekan di sini Main Group. Kemudian saya akan tekan Meet Now. Baik, ini adalah features Meet Now. Kalau saya scrollkan mouse saya yang berada di sini, ia masih berjalan, iaitu ia sedang berjalan yang dinamakan sebagai Main Group. Ini adalah video yang ada. Jika saya tekan, kamera saya akan off. Jika saya buka, kamera saya akan on. Ini adalah mikrofon yang berada, sama ada saya nak, kalau saya biarkan ia mute, kalau saya tekan ia akan mute ataupun senyap. Saya buka dulu. Ini adalah screen sharing yang mana anda boleh menggunakannya untuk share screen. Button ini adalah ada beberapa features yang berada di sini untuk anda perhatikan. Ini adalah salah satu daripada features yang anda kena belajar yang utama. Di sini adalah show conversation sekiranya ada sebarang chat di antara anda dan juga ahli. Sekarang ini tak ada ahli saya dan ini adalah jumlah participants. Dalam participants ini adalah senarai peserta program yang telah anda masukkan di dalam list email tadi. Sekiranya ia berada di dalam ini, indikator-indikator yang ada sama ada video dia on ataupun mikrofon dia mute juga akan ditulis dan akan ditunjukkan di sini. Dan yang paling penting sekali, apabila kita membuat group discussion, kita boleh monitor sebagai seorang trainer dan juga facilitator. Kita boleh monitor sama ada orang yang berada di situ berada di group ni ataupun tidak dengan melihat perkataan on hold. On hold. Jadi itu akan menunjukkan sama ada dia berada di dalam main group ataupun dia berada di dalam group lain ataupun dia mutekan diri dia on hold. Dalam main group inilah masanya untuk kita memulakan program. Ini adalah permulaan kepada program tersebut. Jadi kita start di dalam main group. Kita membuat preliminary discussion, ice breaking dan segalanya semasa di dalam ini. Dan menggunakan Microsoft Teams, kita hanya akan nampak 4 orang sahaja jika kita tidak menggunakan screen sharing. Dan jika kita tidak menggunakan screen sharing, kita akan nampak 4 orang secara besar. Dan yang lain-lainnya kita nampak yang berada di bawah sahaja. Apabila kita telah ada satu main group dan di tengah-tengah daripada sesi kita, kita nak adakan group discussion. Bayangkan begini. Bayangkan bahawa apabila kita conduct satu training session, kita akan buat satu training session
secara mass, iaitu beramai-ramai. Selepas daripada kita membuat training session secara beramai-ramai, kita akan adakan group discussion. Bayangkan group discussion ini adalah apabila kita buat training dan mereka duduk di dalam meja masing-masing dan kita hendak memberikan tugasan supaya mereka membincangkan sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan group discussion. Ataupun kita mempunyai bilik-bilik yang lain. Bila kita ada bilik-bilik yang lain, kita akan meletakkan mereka di dalam bilik-bilik yang lain. Jadi bayangkan group breakout sessions ni adalah waktunya apabila mereka waktunya apabila kita hentikan program secara mass dan kita letakkan mereka di dalam group discussion. Bagaimana caranya untuk kita membuat group breakout sessions ataupun group discussion di dalam Microsoft Teams? Kalau di Zoom, dia ada satu features yang memang ada group breakout. Jadi perkara yang pertama sekali yang kita perlu lakukan untuk apabila kita hendak membuat group breakout discussion, ini bermaksud kita akan membuka bilik-bilik yang lain ataupun meja-meja yang lain ataupun ruang-ruang yang lain. Simulasi kepada itu adalah kita akan membuka video yang lain ataupun Meet Now yang berbeza. Sama ada kita nak membuka Meet Now ataupun kita boleh buka siap-siap Meet Now tersebut. Jadi dalam konteks ini saya membuat secara kasar sebanyak 3 group breakout sessions yang kita akan laksanakan. Tanpa kita keluar daripada main group, kita akan pergi kepada creation of Meet Now. Caranya adalah kita bawa mouse kepada Teams tadi, klik, dan apabila kita klik, perkara yang paling penting yang kita akan nampak ialah daripada skrin kita yang besar tadi, dia akan pergi kepada skrin yang kecil yang berada di sini. Saya klik di sini. Ini adalah group. Bila saya klik, dia akan pergi kepada yang besar. Jadi saya klik kembali kepada Teams. Ini adalah main group yang asal, yang dinamakan sebagai main group. Sama juga features dia, kita telah berada di sini selama lebih kurang 6 minit. Dan ini adalah features yang berada di sini. Bila kita berbincang dan juga siapa yang bercakap, wajahnya akan muncul di dalam main group. Di sini juga ada indikator mengatakan bahawa kita telah mewujudkan satu main group. Dan kat perkataan di sini, kita klik join. Jadi ini tak perlu dilakukan apa-apa dulu buat masa. Seterusnya, kita akan membuka group discussion yang lain. Caranya ialah kita pergi kembali ke sini, buat proses yang sama. Meet Now. Dan kita letakkan group 1. Itu saja, group 1. Terus tekan Meet Now. Hasil daripada sini, kita akan nampak satu skrin yang besar. Ini adalah group 1 yang mana kita sebagai trainers dan juga facilitators membuka satu group lain dan kita juga berada di dalam group tersebut. Nama saya Ahmad Zulkarnain, berada di dalam group ni. Pada masa yang sama, saya masih lagi on main group dan saya berada di dalam status hold ataupun on hold. Ini adalah tanda play yang mana apabila saya nak masuk di dalam grup tersebut, saya akan tekan play. Jika saya hendak tinggalkan grup tersebut, saya akan tekan hang up yang berada di sini. Pastikan bila kita hendak keluar daripada grup, kita kena pastikan grup yang mana satu. Kalau tak, kita akan terkeluar grup yang salah. Paling susah sekali adalah apabila kita terkeluar main group, iaitu grup yang berada di sini yang dinamakan sebagai main group. Jika kita keluar daripada main group, kita kena masuk kembali ke dalam sesi tersebut menggunakan invitation yang asal. Yang besar ni adalah group 1 yang dinamakan sebagai group 1. Jika kita scroll berada di bawah, kita akan nampak di sini dia tulis sebagai group 1. Ini adalah group 1 yang telah saya wujudkan. Saya nak wujudkan lagi group 2 kerana saya ada 3 kumpulan kan? 3 kumpulan. Saya nak wujudkan group 2. Sama prosesnya, saya tekan Teams. Dan apabila saya tekan Teams, dia akan pergi di atas sini ada 2 bahagian. Ini adalah main group. Ini adalah main group. Ini adalah group 1. Apabila saya klik group 1, dia akan pergi kepada interface group 1 yang utama. Jika saya tekan di sini, saya tekan main group, apa yang akan berlaku? Saya akan masuk di dalam main group tadi. Saya tekan. Jadi ini adalah di dalam main group.
bayangkan main group adalah bilik 1. Jadi saya nak pergi kepada bilik 2, iaitu group 1. Saya pergi group 1. Saya tekan, saya akan pergi kepada bilik 2. Jadi, jika anda berada di dalam group 1, anda berada dalam group 1 dan anda hendak menjemput orang yang ada untuk join group 1. Jadi, pergi kepada show participants. Dekat sini ada perkataan invite someone. Jadi, anda boleh type nama dia ataupun email address dia untuk biar dia masuk di dalam group ini. Sebagai contoh, namanya adalah Muhammad Syauki. Jadi, email address yang berada di situ, klik sahaja dan dia akan di-invite untuk masuk di dalam group ini. Jika kita nak masukkan beberapa orang ataupun 5, 10 orang terpulang, berapa orang saja untuk kita masukkan, namanya akan kita masukkan di sini. Baik, saya tak masuk lagi sekarang. Saya nak cipta ataupun buka satu lagi group kerana saya ada 3 group. Sama prosesnya, saya akan tekan Teams. Selepas saya tekan Teams, dia akan pergi kepada interface yang besar, yang asal. Kita nampak di sini, kita telah cipta satu group 1. Baik, saya nak buat group 2. Tekan lagi sekali. Masih lagi benda yang sama. Meet now, saya letak group 2. Kemudian meet now. Dan saya telah pun berjaya mewujudkan, inilah dia group 2 ataupun group 2. Saya gerakkan mouse saya, anda akan nampak di sini. Ini adalah main group, ini adalah group 1. Dan ini yang sekarang adalah group 2. Saya nak pergi kepada main group balik. Saya boleh pergi. Saya tekan play, saya akan pergi kepada group 1. Saya nak pergi kepada bilik sebelah. Bilik group 1. Saya pergi kepada bilik group 1. Dan saya nak pergi kepada bilik group 2. Saya juga boleh pergi kepada bilik group 2. Asalkan email address kita ataupun user ID kita berada di dalam group tersebut. Dan untuk saya mencipta grup yang ketiga ataupun bilik yang keempat sebenarnya adalah sama proses. Saya tekan Teams kembali dan saya letakkan, dia akan pergi kepada interface yang besar. Saya cipta lagi grup. Ini adalah grup 3. Saya tekan Meet Now. Dan di situ kita akan nampak ada sebanyak 3 grup yang kita ada tetapi kita on hold. Saya tunjukkan di sini. Kita ada 3 grup lain tapi kita masih lagi on hold kerana sekarang saya berada di dalam grup 3. Dalam jumlah keseluruhannya, ia akan berada sebanyak 4 bilik ataupun 4 grup. Sebagai facilitator ataupun trainer, anda boleh masuk di mana-mana sahaja grup kerana nama anda berada di dalam semua grup yang telah anda cipta ataupun create. Anda boleh masuk main group, tekan main group, anda akan masuk main group. Dan semasa anda masuk main group, anda akan nampak siapa yang masih lagi berbaki berada di situ yang tidak lagi pergi kepada grup lain. Jika anda hendak masuk group 1, tekan resume group 1. Anda akan masuk di dalam group 1. Dan jika anda hendak masuk group 2, tekan group 2. Dan jika anda hendak masuk kepada group 3, anda tekan group 3. Mudah bukan? Itulah dia rahsia kepada group breakout session yang ada. Dan dalam group breakout session ini, sebagai contoh, sekarang saya berada di dalam group 3. Group breakout session ini anda boleh berkomunikasi menggunakan semua features yang ada di sini. Masih lagi anda boleh chat, masih lagi anda boleh melihat siapa yang berada di dalam group tersebut. Inilah dia rahsia-rahsia yang ada dan anda masih lagi boleh menggunakan features yang berada di sini untuk di dalam group tersebut. Perbincangan akan berjalan dan semuanya akan berjalan seperti biasa. Ini adalah rahsia kepada group breakout sessions yang saya hendak kongsikan. Sebagai seorang trainer, anda juga perlu menasihatkan kepada peserta-peserta selepas group discussion tersebut, setiap peserta perlu kembali kepada main group, iaitu bilik yang asal. Bayangkan, jika kita buat satu training session, apabila mereka telah selesai perbincangan di meja masing-masing ataupun mereka pergi ke tempat lain dan mereka telah selesai perbincangan tersebut, mereka perlu kembali kepada bilik yang utama. Bilik utama itu adalah kita namakan sebagai main group. Jadi, mai, balik. Kita nak panggil mereka balik. Kita minta mereka untuk keluar daripada group yang ada itu. Jadi, sebagai contoh, saya berada di dalam group 3.
Dan untuk saya keluar daripada grup 3, mudah sahaja. Saya hanya perlu tekan, jangan tekan lagi sekarang. Anda perlu masuk di dalam main group dulu. Jika anda tak masuk dalam main group, tak balik rumah dulu. Rumah yang sedia ada akan hilang. Jadi apa yang perlu kita buat? Pertama sekali, kita pergi kepada main group. Itu proses yang pertama. Balik kembali kepada main group. Apabila kita telah balik kembali kepada main group, ini adalah group yang asal, yang mana semua orang akan balik. Jadi kalau kita ada, kalau kita berada di dalam group 3, kita akan tekan hangout. Kita akan keluar daripada group 3. Kebiasaannya peserta akan nampak cuma ada dua sahaja, iaitu main group dengan group yang dia berada. Jadi kalau saya contohkan, saya katakan saya berada dalam group 1. Ini je yang saya nampak. Saya nampak saya berada dalam main group, saya akan berada dalam group 1. Jadi saya nak keluar daripada group 1, saya nak kembali kepada bilik yang asal, iaitu main group, saya juga akan tekan hang up. Selesai. Semua berada kembali. Dalam main group akan berada semua orang-orang yang berada di dalam main group tersebut. Peserta akan kembali kepada asal dan lakukan presentation dan juga discussion hasil daripada perbincangan di dalam group discussion tersebut. Nah, inilah dia group breakout session menggunakan Microsoft Teams. Semoga ia mendapat memberi manfaat kepada anda sebagai trainers, facilitators, guru, ustaz, ustazah. Semuanya kita boleh lakukan insya-Allah dengan Microsoft Teams. Jadi ini adalah replikasi kepada group breakout session yang berada di dalam Zoom. Cuma proses ni ada sedikit lain yang mana kita perlu untuk mencipta group yang lain. Sebagai kesimpulan, perkara yang pertama apabila kita hendak menggunakan Microsoft Teams, kita perlu tahu tentang bagaimana cara untuk kita create team. Selepas kita cipta team yang dinamakan sebagai TTT for group breakout sessions, di dalamnya ada general. Dalam general inilah yang kita akan pergi kepada post. Di dalam post inilah yang kita akan pergi kepada meet now. Di sini adalah butang untuk kita meet now. Kita tekan meet now untuk kita cipta main group dan kita cipta group-group yang lain. Jika kita perlukan 5 group, kita akan tekan 5 kali meet now. Sampailah kita akan tercipta sebanyak 5 group breakout discussion. Jadi itulah dia tutorial untuk train the trainers for breakout sessions untuk membantu anda menjalankan training yang lebih efektif dan juga produktif bersama dengan peserta-peserta anda. Video tutorial tadi adalah untuk anda menggunakan Microsoft Teams untuk breakout rooms. Semoga ia menjadi manfaat kepada anda semasa anda menjalankan program latihan dan juga kelas yang anda akan lakukan. Perkongsian anda, sila share satu software ataupun aplikasi yang anda gunakan semasa menjalankan virtual online training. Dengan perkongsian ini, mungkin akan dapat memberi manfaat kepada orang lain yang menonton video YouTube channel ini. Anda hendak tahu bagaimana cara untuk bekerja semasa dan juga selepas PKP COVID-19? Sila tonton video saya yang telah saya laksanakan sebelum ini. Sila subscribe channel video saya ini untuk anda mendapatkan semua video-video yang paling hebat untuk saya membantu anda membina potensi diri yang hebat serta berubah 1% setiap hari. Jika anda rasakan bahawa video ini dapat memberi manfaat kepada diri anda dan juga orang lain, sila klik butang like dan juga share. Sebarkan video ini kepada orang-orang yang berada di sekeliling anda supaya mereka dapat manfaat yang sama. Video seterusnya adalah tentang skill-skill yang penting dalam tahun 2020. Nantikan video saya seterusnya. Terima kasih kerana menonton YouTube channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.